mendapatkan lokasi ini sebagai donor darah. Sebagai kerjasama dengan INTI. Percaya di tempat. Ya, saya sih cukup senang untuk bisa dapat chance untuk ini kontribusi lah, apalagi kegiatan sosial seperti ini sih, gitu. Ya. Dan ya untuk INTI, saya rasa top banget deh. Gitu. Memang kita bisa bilang perlu koordinasi dan yang lebih baik kemudian kali. Ya, ini baru pertama kali, kita harapkan kedepannya bisa kita lakukan dengan lebih baik lagi. Gitu. Ya. Kok selaku pemilik petak 6 ini kok kan sering diadakannya vaksinasi dan donor darah ya, dan sebagainya kok di lokasi ini kok. Kok kelihatan seperti apa sih kok kondisi seperti yang sering diadakan acara-acara vaksinasi dan donor darah? Sorry, maksudnya gimana sih? Hah? Siapa ada komplain dari pengunjung atau apa bagaimana kemana senang pengunjungnya gitu? Seperti apa kok dengan adanya vaksinasi dan donor darah? Kenapa sih hasil masyarakat dari pengunjung petak 6 adanya acara-acara kegiatan? Sebenarnya kegiatan ini kan dilakukan pada saat masa PPKM level 4. Jadi pada dasarnya memang waktu itu pun juga yang sebelumnya kita lakukan masih kondisi tidak ada aktivitas selain vaksinasi tersebut. Jadi ya kalau bilang ada komen apa-apa, sebenarnya nggak terlalu banyak gimana. Cuman kalau untuk dari warga yang datang ya, kalau dilihat dari animo yang datang untuk divaksinasi waktu programnya IKAL yang apa, vaksin panik itu apa ya, vaksin di tempat asik kalau nggak salah itu ya okay banget, antusiasnya lumayan banget. Jadi sih mungkin orang datang sekaligus lihat-lihat gitu, okay sih saya rasa. Kok untuk persyaratan masuk ke petak 6 ini kok tadi yang saya tinjau langsung kok ada persyaratan ada surat vaksin itu sejak kapan kok izin? Iya, kita berlakukan dari minggu lalu yang sesuai pengarahan dari pemerintah. Kalau untuk masuk ke tempat umum gitu, mall gitu segala perlu ini kita lakukan memang dari sesuai diinfokan itu. Ya. Selama perjalannya dengan kondisi peraturan seperti itu ada pelanggaran nggak sih kok dari para pengunjung kok yang mungkin agak sedikit keras atau seperti apa kok? Sejauh ini sih cukup okay sih gitu. Lagian petak 6 ini kondisinya sebenarnya bisa dibilang bukan mall kan, masih semi outdoor dining area gitu. Jadi kalau bilang ikutin memang standar mall, tapi ya sejauh ini tidak ada keluhan apa gitu. Ini harapannya dari kota sendiri nih dengan adanya acara donor darah baik dari vaksin ini, baik untuk masyarakat umum, gimana nih kok harapannya? Sangat baik. Kalau untuk diadakan lagi juga kita dukung. Untuk himbauan dari kota sendiri nih untuk masyarakat sekitar baik dari masyarakat umum, masyarakat dari pengunjung dari petak 6 ini kok dengan adanya vaksinasi ini, ada himbauan nggak sih kok yang belum divaksin kok seperti apa kok himbauannya kok begini? Ya, mari kita dukung pemerintah untuk melakukan untuk supaya semua warga ikut divaksin. Oke, masih kok Pak. Selamat malam. Saya Rex Prowibowo. Ya. Salam.